Arti mimpi tentang beras. Mimpi melihat beras tumpah pertanda dapat rezeki yang besar. Beras merupakan suatu kebutuhan manusia untuk bahan pangan. Beras biasa dimasak untuk jadi makanan, yaitu nasi. Terkait dengan beras, apakah kamu pernah bermimpi tentang beras? Mimpi memasak beras bila kamu sudah memiliki pasangan menandakan hubungan kamu akan langgeng. Mimpi memasak beras juga pertanda baik, yakni bertemu jodoh jika kamu belum memiliki pasangan. Meskipun mimpi bagi sebagian orang hanyalah dianggap sebagai bunga tidur, namun sebagian lainnya menganggap mimpi merupakan pertanda di kehidupan nyata. Tetapi kamu perlu berhati-hati bila mengalami mimpi diberi beras. Mimpi ini menandakan akan datang kepada kamu sebuah pertanda buruk. Mimpi memasak beras. Beruntunglah jika kamu mengalami mimpi yang satu ini. Mimpi ini merupakan pertanda yang baik. Bagi kamu yang masih single, dalam waktu dekat ini kamu akan dipertemukan dengan jodoh yang selama ini kamu nanti. Sedangkan jika kamu sudah memiliki pasangan, maka hubungan dengan pasanganmu akan langgeng. Mimpi diberi beras. Bagi kamu yang mengalami ini, maka berhati-hatilah. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini adalah sebuah pertanda yang kurang baik. Akan datang kepada kamu sebuah berita buruk. Berita buruk ini bisa mengenai berbagai hal. Untuk itu, persiapkan hati kamu. Mimpi melihat sekarung beras. Jika kamu mengalami mimpi ini, maka kamu tak perlu khawatir. Mimpi ini malah sebuah pertanda yang baik. Kamu akan segera mengalami perubahan perekonomian ke arah yang lebih baik. Perubahan ekonomi ini karena usaha yang selama ini kamu jalankan sukses besar. Mimpi mengayak beras. Berbeda dengan makna mimpi sebelumnya, mimpi yang satu ini malah bisa dianggap sesuatu yang kurang baik. Kamu akan segera menghadapi sesuatu yang di luar dugaan kamu. Sayangnya, hal ini bukanlah sesuatu yang baik. Untuk itu, selalu tingkatkan kewaspadaan kamu. Mimpi melihat beras tumpah. Meski terlihat kurang menyenangkan, mimpi yang satu ini malah sebuah pertanda yang baik. Dalam waktu dekat, kamu akan mendapatkan rezeki yang cukup besar. Rezeki ini bahkan datang dari sesuatu yang tidak kamu duga sebelumnya.